John! Belum ketemu juga? Centini sama Tejo? Ya belum lah. Kalau ketemu, pasti dia ada di sini. Udah, ya rasa. Yo, mereka pasti bersembunyi di sekitar sini. Pasti. Mas, awas mas pegangan. Mas, takut jatuh sama mas. Sini, aku pegangin. Centini! Keluar kamu, Centini! Kenapa kamu harus melindungi orang yang bersalah? Dia yang hamil ini kamu! Aduh, kenapa Centini malah sembunyi di situ? Kalau jatuh gimana? Hanya demi melindungi Tejo, Centini rela sampai membahayakan diri sendiri. Apa Centini segitu cintanya sama Tejo? Gimana ini? Centini bisa celaka. Ya Allah, mudah-mudahan gak ketahuan. Kalau sampai Mas Tejo ketangkep lagi, Centini gak bisa maafin diri sendiri, ya Allah. Mas Tejo gak boleh jadi korban yang menanggung aib keluarganya Centini. Mas Tejo gak tahu apa-apa, gak salah apa-apa. Aku memang benci Tejo, tapi aku harus menyelamatkan Centini. John, Wes, mereka gak ada di sini. Tadi kayaknya aku lihat ada orang di sana. Di bayangan. Sono. Wes, cari sana. Ayo. Mas Baca, matur suwun udah nyelamati Centini. Centini nyesel. Tadi udah nuduh sampean sing enggak. Ternyata Mas Fajar masih melindungi aku. Ah, Centini. Aku tidak akan pernah melepaskan kamu, Tin. Sampai kapanpun tidak akan pernah. Ayo, angkat dia. Ayo. Sudah tolongin Centini. Kalau enggak Centini enggak tahu, Centini enggak bisa kebayangin, Mas. Tejo, kamu ini udah menyusahkan Pak Karyo. Menyakiti Mawar. Dan sekarang kamu mencelakai Centini. Sekarang kamu harus menyelesaikan masalah kamu dengan Mawar. Jangan didorong-dorong kayak gitu, Mas Tejo, sano, Mas. Centini, Wes. Biarin aja. Tapi cuma tolong bantuin Mas Tejo tuh, Mas. Centini gak teko, Mas. Tolong, Mas. Tin, aku cuma mau bantu kamu. Bukan bantu dia. Tejo itu bukan temanku. Ngapain aku bantuin dia? Aku hanya peduli sama kamu, Tin. Nyuwun sewu Mas Budi. Ono apa to? Aku mbek anakku kok dipanggil rene meneh. Mbok yo sabar tunggu. Pak Kades sedang menuju ke sini, Pak. Wah, aduh. Sabar ya, Pak ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepat Mario. Panjenengan ini bikin pusing kepala saya aja loh. Nyun sewu loh Pak Karyo. Saya itu kecewa loh sama panjenengan. Lah wong panjenengan itu mestinya kan jadi sesepuh. Harusnya itu digugul dan ditiru. Bukan malah bikin resah warga. Satu lagi nih Pak Karyo. Semua orang itu sudah membicarakan masalah kehamilan Mawar yang di luar nikah. Nyun sewu Pak Kades. Saya sekali lagi minta maaf. Semua ini ya tanggung jawab saya sebagai orang tua. Maaf ya. Aduh rematikku kumat. Ya, maaf, maaf. Aduh. Pak, tolong jangan salah kayak bapak saya, Pak. Biar saya saja yang disidang. Kok coba bawa bapak saya? Bapak wis tuwo. Kasihan, Pak. Loh. Gimana toh ini? Kok sepertinya saya ini kok dipingpong? Kok udah sak karepe dhewe toh? Mawar iki toh hanya korban, Pak Kades. Saya harus bertanggung jawab ya aku. Orang tuane Mawar. Mawar bela bapaknya. Lah sekarang bapaknya juga bela Mawar. Udah sekarang jadi satu aja. Saya sudah punya keputusan. Lepas. Apa sih kamu? Lepas. Dia ini harus diadili. Yo. Ayo. Lepas. Lepas ya. Ngetejo. Kamu ini pengecut. Udah gak punya nyali banyak ngomong lagi. Mau kabur dia, yuk. Iya bener. Pak, dengerin saya dulu, Pak. Saya tuh gak menghamili Mawar. Hei, Mas. Dasar lo ganteng-ganteng kok tukang apusi. Penjahat wanita meneho. Iya, Mas. Mas, dengerin saya dulu makanya, Mas. Mas tuh salah tangkep orang. Saya tuh gak ngapa-ngapain, saya gak bersalah, sumpah. Ngapusi, ngapusi. Kalau kamu gak salah, kenapa kamu mau kabur? Iya, betul. Betul, betul. Aduh, gua harus jawab apa ya? Aku terjebak terperangkap rasa yang salah. Semua ini sangat sulit untuk aku hindari. Aku menyangka baik-baik saja, tapi nyatanya.